Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Fatub alaina taubatan tawsil likulli haubatan wastur lana al-aurati wa aminir rawati. Fatub alaina taubatan tawsil likulli haubatan wastur lana al-aurati wa aminir rawati. Asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Waghfir li walidina Rabbi wa mauludina والآلي والإخوان وسائر الخلان. واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآلي والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده.
Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. Subhanallah wa bihamdihi. A'udzu billahi samin alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Kisah Nabi Yusuf yang demikian ialah dari berita-berita yang baik yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka semasa mereka sekata mengambil keputusan hendak membuang Yusuf ke dalam perigi, dan semasa mereka menjalankan rancangan jahat terhadapnya untuk membinasakannya. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat-sangat ingin supaya mereka beriman. Padahal engkau tidak meminta kepada mereka sebarang upah tentang ajaran Al-Quran. Sedang Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruhnya. Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain.
Mengapa mereka bersikap demikian? Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka? Atau didatangi hari kiamat secara mengejut? Sedang mereka tidak menyedarinya. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan Maha Suci Allah dari segala i'tiqad dan perbuatan syirik. Dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan tiadalah kami mengutuskan rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar yang kami wahyukan kepada mereka. Maka mengapa orang-orang yang tidak mau beriman itu tidak mengembara di muka bumi supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan ingatlah, sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, mengapa kamu, wahai manusia, tidak mahu memikirkannya? Orang-orang yang mendustakan agama Allah itu telah diberi tempoh yang lanjut sebelum ditimpa dengan azab. Hingga apabila Rasul-Rasul berputus asa terhadap kaumnya yang ingkar dan menyangka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang yang berdusta, datanglah pertolongan kami kepada mereka. Lalu diselamatkan sesiapa yang kami kehendaki. Dan ingatlah, oh, azab kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun daripada menimpa kaum yang berdosa. Demi sesungguhnya, kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kisah Nabi-Nabi yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah ia cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mau beriman. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Yusuf, surah yang ke-12 pada juzuk yang ke-13. Dan apa yang kita akan jelaskan pada malam ini merupakan episod yang ke-19 dan episod yang ke-20. Kedua-dua episod ini berhubung kait dengan pengajaran i'tibar daripada surah Yusuf. Bahkan hubung kait dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perjalanan hidup manusia seluruhnya yang berada di atas muka bumi ini. Kalau sebelum ini pada ayat pertama dan ketiga dalam surah ini menceritakan tentang kebenaran Al-Quran. Menceritakan tentang sifat Al-Quran yang datang dari Allah, yang datang dalam bahasa Arab, yang memberi keterangan yang nyata, yang jelas dalam memberitahu kisah dan cerita. Dan bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kisah yang dibawa oleh Al-Quran sebaik-baik kisah. Kerana kisah yang dibawa oleh Allah ini pemilik perkara gaib. Yang kisah-kisah mereka ini sudah pun ditenggelami zaman. Sudah tidak diketahui oleh ramai orang. Bahkan tidak ada bukti-bukti yang bersifat jelas, melainkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Bermula ayat keempat, kalau kita flashback balik, kalau kita ke belakang semula, daripada ayat keempat sehingga ayat 101 menceritakan kisah Yusuf. Bermula daripada mimpi Nabi Allah Yusuf yang diceritakan kepada Nabi Yaakob alaihi masallam sehinggalah akhirnya mereka berhimpun di Mesir. Yang ditutup dengan doa Nabi Allah Yusuf. Doa Nabi Allah Yusuf dengan meminta dimati dalam keadaan beriman dan dihimpunkan bersama orang soleh. Itu pada ayat 101. Bermula 102 sampai ayat terakhir 111 yang kita bacakan pada malam ini berkait dengan yang saya sebut episod ke-19 dan ke-20 dari sudut i'tibar pengajaran. Pada ayat yang ke-102
sehingga 108 menceritakan penegasan tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala pada ayat yang ke-109 sehingga akhir 111 iaitu pengajaran daripada kisah Quran ini. Apakah pengajaran yang utama yang memberi suatu amaran yang keras kepada manusia dan memberi berita gembira kepada orang beriman dan orang-orang yang menuruti jalan-jalan kebenaran. Ini yang kita akan cuba fahami pada malam ini. Bila Allah menyebut zalika, demikian itu yang kisah yang kita bacakan daripada ayat 4 sampai ayat 101 min amba'il ghaib, daripada kisah-kisah yang ghaib. Apakah yang dimaksudkan dengan amba'il ghaib? Iaitu maklumat yang tak sampai pada manusia, yang tidak diketahui oleh manusia melainkan jalan wahyu. Maka Allah Ta'ala menyampaikannya dan memberitahu, bahkan menceritakannya dengan sebaik-baik penceritaan, dengan penuh mukjizat, dengan penuh rahsia, dengan penuh pengkhabaran yang menakjubkan. Maka itu adalah berita raib. Nuhihi ilaika, kami wahyukan kepadamu. Ini menunjukkan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi. Kerana Allah memberi wahyu kepada Rasulullah. Dalam keadaan nabi tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, tetapi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh kiaskan tidak pandai membaca nabi, tidak pandai menulis nabi dengan tidak pandai membaca dan menulis orang lain. Tak pandai membaca dan menulis orang lain, kita akan kata orang itu bodoh. Tapi salah kalau kita berkata Rasulullah itu bodoh dengan maksud tak pandai membaca dan menulis. Maka perbuatan ini penghinaan yang salah, yang tidak mengetahui kias yang setara. Kalau orang biasa macam kita, tak pandai menulis, tak pandai membaca, boleh dalam kategori orang yang jahil dan bodoh. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pandai menulis dan membaca. Pertama, dia tak boleh dikiaskan Rasulullah dengan orang lain. Yang kedua, sifat membaca dan menulis itu ialah sifat disebut kasbi atau sifat usaha manusia untuk mendapatkannya. Sedangkan bagi Nabi SAW, membaca dan menulis itu kalau ada pada Rasulullah satu keaiban. Untuk menunjukkan Nabi mendapat daerah ilmu dari Allah. Wahyu daripada Allah. Tanpa campur tangan daripada pembaca luar. Atau tanpa campur tangan daripada mana-mana maklumat-maklumat luar yang disampaikan pada Nabi SAW. Melainkan jalan wahyu. Ya, tak ada kita boleh cakap Nabi pun tak pandai baca, tak menulis. Nabi pun kita sebut tak cerdik sebab dia tak pandai baca, menulis. Ini satu konstruksi yang salah. Itu satu kias yang salah. Berbeza. Kalau kita betul tak pandai baca, menulis, kita boleh dalam kategori orang yang tak cerdik. Bahkan bila kita cerita tentang pembasmi yang buta huruf di seluruh dunia, usaha negara-negara pada pemimpinnya bagi memastikan semua rakyatnya paling kurang kadar buta huruf cuma 20%. Itu ditetapkan oleh PBB, kadar buta huruf bagi setiap negara 20%. Kalau boleh lebih rendah pada itu sehingga 10%, 5%. Walaupun tak mungkin kita nak kata zero. Kerana dalam manusia ini pasti akan ada yang tak pandai baca dan menulis. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam berbeza dalam apa yang kita sebut tidak pandai membaca dan menulis, kerana Rasulullah ini perlu kosong daripada segala campur tangan makhluk dan maklumat-maklumat makhluk. Maka datang kepada Rasulullah hanya wahyu 100%. Kali itu Allah menyebut dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur dengan hawa nafsunya, tapi ialah wahyu. Kerana manusia walaupun dia membaca, walaupun dia berfakta, walaupun dia melalui kita katakan hasil campur, hasil pengumpulan maklumat, emosinya tetap ada. Akhirnya dia akan cenderung mengumpul maklumat yang menyebelahinya, tidak pada yang tidak menyebelahinya. Jadi dia ahli debat yang cuba kumpul maklumat dia je. Tetapi Rasulullah tidak. Tidak ada kecenderungan hawa nafsu, kerana ia wahyu. Direct yang akan dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menceritakan bukti Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul ialah kisah Nabi Yusuf. Kan kita dah sebut permulaan sebelum ini bagaimana musyrik Mekah, bagaimana sebahagian Yahudi meminta ceritakan kepada kami kisah Yusuf. Dan demikian orang beriman. Orang beriman juga minta, ya Rasulullah, boleh tak
biar Allah turunkan kisah-kisah tentang cerita. Turun ayat tentang kisah dan cerita. Yang selama ini hanya membicarakan tentang tauhid. Membicarakan tentang berhala-berhala. Kali ini cerita penuh. Dia punya kronologi ceritanya begitu tersusun. Daripada awal sampai kesudahan. Sehingga kita melihat jalinan cerita yang cukup kuat. Yang disebut sebagai ahsan al-qasas, sebaik-baik kisah. Maka kisah ini menghiburkan orang beriman. Bahkan menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan memberi maklumat kepada orang yang meminta supaya dibawa kisah Yusuf. Kerana mereka mengetahui kisah ini tidak akan diketahui melainkan melalui jalan wahyu. Yahudi-Yahudi dan sebagai musyrikin yang meminta panduan daripada ahli kitab Yahudi. Maka ia bukti ke Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta ladaihim, dan kau wahai Muhammad tidak berada di tempat kejadian. Id ajma'u amrahum, ketika saudara-saudara Yusuf berpakat untuk menyisihkan Yusuf daripada ayahnya, membuangnya dalam perigi. Membunuh sebelumnya sehingga menukar planning untuk membuangnya dalam perigi. Wahum yamkurun, dalam keadaan tipu daya yang berbagai, membawa baju palsu, baju yang dilumuri darah palsu untuk menunjukkan kematiannya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tak berada tempat kejadian tu, tapi kami yang cerita. Kamu tidak ada di situ. Untuk menunjukkan ia benar-benar wahyu daripada Allah. Dengan jarak tempoh beribu tahun lamanya. Lama jarak. Kalau Nabi SAW dengan Nabi Isa saja hampir 600 tahun. Dan kita antara Nabi Musa dengan Yusuf saja 400 tahun. Lebih daripada 1000 tahun. Tetapi jangan kata 1000 tahun. Kita maklumat 10 hari pun tak ingat. 10 hari lepas. Tak apa-apa ingat lah. Bayangkan kalau kita catat dan sebagainya. Ini maklumat 1000 tahun. Demikian wahyu telus. Wahyu yang tulus. Yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aktsarun nasi, dan tidak ramai manusia yang akan mendapat hidayah, yang sanggup menerima kebenaran. Walau harasta, walaupun kamu usaha macam-macam, bimukminin, untuk mereka beriman. Sebab orang Yahudi berkata, musyrik Mekah berkata, sebagai mereka berkata, kau dibawakan kepada kami kisah Yusuf, kami akan beriman. Ceritakan pada kami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesungguhan untuk orang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pelbagai cara. Bahkan setiap permintaan orang-orang kafir untuk menjadi syarat beriman, Rasulullah cuba untuk penuhinya. Walaupun Allah Taala ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan beriman. Kerana selagi mana mereka meminta dalil dengan tujuan dalih, bukan meminta dalil dengan tujuan mendapat hidayah, selagi itu mereka tidak beriman. Kita tuan-tuan, bila kita minta alasan, ada orang bila diminta sebab atau alasan, bukan dia nak alasan itu, tapi hanya dia nak mendustakan orang itu dengan lebih teruk atau dengan lebih dahsyat. Tapi kalau benar seorang itu nak kebenaran, benar, dia pasti dapat hidayah. Kerana itu setiap perkara bergantung pada niat. Kita tuan-tuan bila beritahu ke ustaz kita, ustaz boleh tak ustaz jelaskan kepada kami hukum sekian-sekian. Kalau sekian niat kita memang untuk dijelaskan hukum, kita pasti akan dengan mudah mengamalkan. Tapi kalau kita just untuk nak melemahkan ilmu ini supaya dia tak ada dalil, atau kononnya mereka tak mampu bawa dalil, maka mereka ini kalau dibawa dalil 100 pun mereka tak akan berpegang dengannya. Itu perangai manusia. Sebab itu tentang bila kita niat kita betul dalam mendapat kebenaran, maka Allah akan beri kita dengan serendah-rendah dalil. Tapi kalau niat kita ni tak ada nak kebenaran, walau datang malaikat turun beri dalil, kita tak akan beriman. Manusia tak akan beriman. Manusia tak akan percaya. Asasnya bagaimana? Niat kita. Sebab itu kena perhatikan selalu niat ini. Likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu mengikut apa yang diniatkan. Maka Allah Ta'ala kata, mereka wahai Muhammad minta macam-macam. Bukan untuk beriman. Hanya untuk melemahkan kamu. Hanya untuk mendustakan kamu. Hanya untuk berkata, tengok Muhammad pun tak tahu. Mereka ingin berkata demikian. Tapi bila turun wahyu pula, ini sihir. Ini cuma asatirul awalin. Cerita karuk maruk. Walau mereka tahu beza cerita karuk maruk dengan cerita wahyu. Maka Allah Ta'ala
menghiburkan Nabi SAW Muhammad. Benar. Kamu memang bersungguh-sungguh nak mereka beriman. Tapi manusia tidak begitu. Manusia tidak berperangai begitu. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. Sedangkan kamu dalam berdakwah pada mereka tak minta pun rupa, tak letak pun bebanan. Memang percuma tanpa bebanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara ciri-ciri dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi, mereka tidak akan bebankan pendengarnya, mereka tak akan bebankan orang yang ingin mengetahuinya dengan sebarang bentuk bebanan, yuran ke kena bayar itu, bayar ini, tak ada. Tiada kena kerana birokrasi dalam dakwah. Itu sifat dakwah pada Nabi. Ia begitu mudah. Dakwah Nabi ni tak ada appointment, dakwah Nabi ni tak ada jemputan, tak ada semua benda itu. Seperti bila Allah menyatakan wama tasalum, sedangkan engkau wahai Muhammad tidak pernah meminta daripada mereka alaihi atas dakwah yang kamu sampaikan min ajr, daripada sebarang bentuk kemudahan, sebarang bentuk upah dan balasan. Ini dakwah Rasulullah saya katakan kosong daripada birokrasi. Tak ada lah, hari ni tak boleh lah, esok lah. Tak ada, terus. Siapa pun datang sekarang. Nabi tak kata tunggu esok, lusa, tulak, tungging, tak ada. Terus. Begitu Nabi manfaatkan usia baginda. Sebab itu usia Rasulullah walaupun 63 tahun. Dia punya kesan, dia punya pencapaian luar biasa. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tiada penangguhan dalam dakwah. Dan memanfaatkan setiap second, setiap saat dakwah. Kita tak. Kita tidak manfaatkan kebanyakan waktu kita. Bahkan kalau kita cek balik di hari kehidupan kita, ada lompang-lompang masa-masa kita. Banyak kita tak mengambil atau tidak mencari faedah daripada kelapangan waktu yang kita ada. Maka itu kerugian usia kita. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada kita 63 tahun cukup untuk dakwah. Usia 63 tahun, Nabi lakukan suatu pencapaian yang luar biasa. Bahkan Rasulullah mengajar para sahabat juga melakukan perkara yang sama. Abu Bakar dan usia 2 tahun dalam memerintah beri pencapaian yang luar biasa. Demikian juga Umar Al-Khattab. Demikian orang-orang yang mengetahui cara memanfaatkan waktu dan peluang. Kemudian kata Allah, In huwa illa dhikru lil alamin. Hanya yang kamu sampaikan itu peringatan kepada seluruh alam. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah diutuskan kepada semua manusia dan jin. Dan semua zaman. Sebab itu disebut zikrun lil alamin. Peringatan bagi seluruh alam. Perkataan seluruh alam merujuk kepada seluruh waktu, seluruh generasi, seluruh kaum. Semuanya dalam nilai tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah semuanya akan wajib mengikut syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mesti ikut syariat Rasulullah. Mesti mengikut jalan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kan Nabi diutuskan manhaj yang Rasul bawa. Peraturan, silabus, undang-undang ini untuk semua alam. Sebab itu syariat kepada manusia, demikian juga syariat pada jin. Syariat pada zaman Rasulullah, demikian juga syariat pada zaman kita. Kan ia zikrun lil alamin, peringatan bagi sekalian alam. Semua kita sampailah hari kiamat, kata Allah Taala lagi. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Tanda-tanda kebenaran Allah. Tanda-tanda Allah pencipta, Allah berkuasa. Tanda-tanda kebenaran agama Allah. Tanda itu berada di langit dan di bumi. Di setiap makhluk Allah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya muruna alaiha. Mereka tengok, mereka perhati, mereka lalui, mereka nampak. Wahum anha mu'ridun. Tapi mereka tak ambil pengajaran. Ahli falak tengok segala planet-planet di ruang angkasa. Dengan segala kehebatan, bintang-bintang, dengan segala keajaiban, aneh mereka tak jumpa Tuhan juga. Walhal, kalau mereka melihat semuanya ini membuktikan ada Tuhan pencipta. Ada Tuhan yang menguruskannya. Ada Tuhan yang meletakkan sistemnya. Mereka tahu setiap benda perlu ada sistem dan undang-undang. Yang buat kenderaan, dia ada sistem dia. Minyak, mesti minyak petrol. Mesti unleaded, mesti sekian-sekian. Kalau pernah tangki, berapa kilometer boleh pergi. Itu semua tercatat dalam manual mereka. Tayar ni berapa, angin kena letak. Waktu sejuk berapa, waktu panas berapa. Dia beritahu. Berapa bagasi, berapa bebanan. Siap manusia cipta sesuatu, manusia mesti letak peraturan.
tamat tempohnya bila. Masakan alam yang sehebat ini tidak ada peraturan itu. Dan tidak ada yang meletakkan peraturan. Bila laut pasang, bila dia akan surut. Bila akan berlaku ombak, bila akan berlaku malapetaka, bila akan turunnya hujan, bila akan berlakunya banjir, bila akan berlakunya ribut, taufan, angin kencang. Semua dalam susunan peraturan Allah. Kata Allah pelik manusia. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardh yamruna 'alayha wa hum anha mu'ridun. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah pada setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi. Yamruna 'alayha, mereka tengok, mereka perhati, mereka lihat, mereka nampak. Wa hum anha mu'ridun, tapi tak pernah ambil pengajaran. Contoh bila berlaku banjir, kita just tengok longkang tersumbat. Lepas tu kita pun marahlah orang yang kita boleh marah. Yang lambat atau batuan kita marah. Yang ni marah. Siapa yang kita boleh marah? Asal jangan marah kita sudah. Bila berlaku pula sakit, maka kita salahlah semua benda yang boleh kita salahkan. Ubat ni tak berkesan lah. Itulah. Doktor lambat lah. Kita akan salahkan semua. Itu tak biar kita. Apa pun berlaku dalam hidup kita, kita cuba cari salah kat lain. Bila ekonomi masalah ni lah. Pemerintah tak betul, kena tukar biar ekonomi okey balik. Begitu kita. Bila tukar, sama juga. Tukar lagi. Tak habis-habis kita teruk menyebut kesalahan orang tanpa melihat kesalahan kita. Tuan-tuan, kita seolah-olah dengan apa yang kita lalui cuma nampak sebab. Kita tak nampak satu benda yang agung. Allah. Waktu sakit, kita tak nampak Allah. Waktu datang musibah, kita tak nampak Allah. Waktu dah limpahan rezeki, kita tak nampak Allah. Waktu catuan rezeki, kita tak nampak Allah. Maka gagal kita melihat ayat-ayat ini tanda kebesaran Allah. Maka kerana itu, kita tidak mendapat kebaikan setiap apa yang kita lalui dalam hidup. Orang yang nampak Allah, setiap benda yang dia lalui dalam hidup, dia dapat pahala. Kalau dapat nikmat, pahalanya syukur. Kalau dia dapat ujian, pahalanya sabar. Dia dapat senantiasa. Kemudian kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Kebanyakan manusia zahirnya macam beriman pada Allah, tetapi mereka menyengutukan Allah. Waktu ditanya pada musyriki Mekah, mereka kata, kami juga beriman pada Allah. Cuma kami sembah berhala untuk jadi perantaran kami. Kami cuma tolak Muhammad. Kami tidak tolak beriman pada Allah. Kalau Allah turunkan pada kami malaikat. Atau turunkan kepada kami orang lain. Bukan kamu. Maka mereka tetap mensyirikkan Allah dengan cara-cara mereka. Sedangkan diutusnya Nabi. Dan diutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menguji sejauh mana mereka benar-benar beriman pada Allah tanpa syirik. Sebab iman tanpa pemantauan akan menghasilkan syirik. Maka iman dan dakwah iman pada Allah dipantau oleh para Nabi yang diutuskan. Karena mereka yang menyembah berhala tetap berkata, ma na'buduha illa liyukarribuna illallahi zulfa. Kami bukan sembah berhala. Ini cuma perantaraan untuk kami dekat, lebih dekat dengan Allah. Maka Allah utuskan Rasul-Rasul untuk memantau kesyirikan ini. Untuk memberitahu pada manusia, Allah tidak boleh disyirikkan dengan apapun perantaraan. Maka Nabi-Nabi ini, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, mengajar pada manusia bagaimana mentauhidkan Allah dengan telus. Dengan tulus 100%. Tanpa ada sekutu kepada Allah. Meyakini bahawa tiada beri manfaat melainkan Allah. Tiada mendatangkan mudarat melainkan dengan izin Allah. Semuanya dalam takdir dan juga qada dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dalam kekuasaan Allah dan semuanya dengan izin Allah. Dan semuanya akan kembali pada Allah, dibangkitkan, dihisab, dipertanggungjawab, dipersoalkan. Maka para Nabi ini menjelaskan asas-asas ini supaya mereka tidak lari daripada landasan makna iman pada Allah sebenar. Kalau tidak semua mendakwa beriman pada Allah dan masa yang sama melakukan kesyirikan, melakukan khurafat, melakukan sekian-sekian perkara. Maka kata Allah, kebanyakan mereka tidak beriman sebenar. Tetapi mereka mensyirikkan Allah. Hatta Rasulullah sentiasa ingatkan kita. Daripada syirik kecil sampai syirik besar. Syirik kecil yang ni riak. Bila mana kita buat satu amalan kerana manusia, ini adalah syirik. Walaupun tidak mengeluarkan daripada agama Allah, tapi membatalkan pahala. Sehinggalah perkara syirik-syirik yang besar yang Rasulullah ingatkan kepada kita. Maka diutuskan Nabi untuk memberitahu hal-hal tersebut. Kemudian kata Allah, afa aminu, apakah mereka rasa aman dengan kesyirikan mereka, dengan kekufuran mereka, dengan kezaliman mereka?
an ta'tiyahum ghashiyatun min adzabillah, bahwa tidak akan datang kepada mereka azab Allah yang menyeliputi, yang menyeluruh. Au ta'tiyahum sa'ah, atau datang kepada mereka kiamat secara mengejut, baghtatan, mengejut, wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tak sedar. Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, hazihi sabili, inilah jalan yang aku bawa, yang diperintahkan oleh Allah. Ad'u ila Allah, yang dengannya aku menyeru kepada Allah. Kalau benar kamu katakan beriman, inilah jalan yang aku seru kamu kepada Allah. Ala basiratin, atas kebenaran yang hakiki. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku di kalangan para sahabatku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyikin, aku tidak pernah menyekutukan Allah. Untuk tidak sekutukan Allah, kena ikut pemimpin yang tidak pernah menyekutukan Allah. Maka ini contoh melalui tauladan. Kata Rasulullah, kalau ikut aku, berarti kamu ikut keimanan yang sebenar tanpa syirik pada Allah. Kalau kamu tak nak ikut aku, kamu akan mensyirikkan Allah, kamu sedar ataupun tidak sedar. Hanya dengan mengikuti Rasulullah, berlaku penapisan, pemberian daripada syirik kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan sekian, datang Al-Quran, maka datang sunnah Nabi menjelaskan, menerangkan. Sebab itu kita lihat orang-orang cuba menyeleweng agama, mereka mesti lari daripada Rasulullah. Mereka mesti lari daripada sunnah Nabi. Hadis Nabi. Sebab kalau ada hadis Nabi, ini yang akan menjadi monitor untuk mereka tidak melampau atau tidak mengatakan sesuatu pada Allah dengan tidak sebenar. Tidak mereka kata yang penting niat baik, niat baik, niat baik. Yang penting Allah sayang kita. Mereka lupa apa yang kata Rasulullah. Mereka lupa apa yang Nabi sebut. Bagaimana seorang itu disayangi Allah, bagaimana seorang itu dilaknat oleh Allah. Dibenci Allah. Nabi beritahu yang ini. Dan sebab itu Rasulullah SAW dalam pengkisahan-kisahan Nabi Allah Yusuf AS menandakan kerasulan Rasulullah SAW dan juga menunjukkan bagaimana kesungguhan Nabi dalam berdakwah. Dan Allah menghiburkan Rasulullah, wahai Muhammad, tidak mungkin semua beriman walaupun kamu berusaha ke arah itu. Bahkan kebanyakan mereka beriman dengan iman muzayyafun batilun, palsu. Hanya dakwa beriman. Ya, kerana ketika musyrikin Makkah akan beriman pada Allah. Mereka pun bersumpah dengan nama Allah. Maka Allah menyebut, wala in sa'altahum an khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka si kafir-kafir ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Mereka juga berkata Allah. Dan mereka juga menyebut, wallahi, demi Allah. Dan mereka katakan beriman pada Allah. Tapi mereka mengadakan berhala-berhala. Meletakkan siam majal pada benda tertentu. Percaya pada khurafat itu, khurafat ini. Mengikut hawa nafsu mereka. Sebelum datang kepada mereka Rasul. Yang memberitahu kepada mereka perkara-perkara yang syirik ini. Perkara yang salah ini. Dan keadaan Rasul ini dia pelihara daripada kecil. Daripada melakukan syirik. Tidak ada pun Nabi. Mereka Allah pelihara mereka daripada melakukan perkara syirik. Daripada kecil lagi. Ini Ibrahim AS. Yangnya ayahnya membina berhala. Ayahnya yang mengukir berhala. Menjualnya. Meletakkannya pada istana. Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Walau membesar dalam keluarga berhala. Kerana semua Nabi-Nabi Allah pelihara daripada syirik. Semua. Walaupun mereka lahir dalam keluarga yang syirik. Maksudnya ayah mereka mengkufurkan Allah. Sebagaimana kisah Ibrahim AS. Maka Rasulullah SAW duduk di negara Mekah, pusat berhala dunia waktu itu. Pernah berhala dalam Kaabah, luar Kaabah, di rumah. Nabi SAW tidak pernah menyembah berhala. Dia kecil lagi. Tak cenderung pun atuk dia ke atas saudara mara bawa Muhammad, jom kita sembah berhala. Macam kita kan suka bawa anak-anak kecil untuk pergi tempat-tempat yang biasa kita pergi. Tapi mereka tidak cenderung dan Rasulullah tidak ingin pergi. Allah selamatkan Rasulullah SAW. Maka diceritakan Rasulullah menyatakan, pernah aku dua kali ditidurkan oleh Allah. Bila aku nak pergi satu majlis keraian, keramaian. Sampai tengah jalan aku ngantuk, maka aku tidur. Allah selamatkan mereka, Allah selamatkan para Nabi dengan tidur. Tidur mereka untuk jauh dari maksiat. Tidur mereka untuk terselamat daripada kemungkaran. Itu cara bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Menyelamatkan para Nabi. Dan ini yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian sesudah Allah menerangkan tentang pengajaran daripada kisah ini, Allah pun sebut dalam episod yang ke-20 yang terakhir, Ibrah minal qasasil Qur'ani, pengajaran daripada kisah Qur'an ini,
Kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika." Tidak pernah kami utuskan rasul sebelummu wahai Muhammad. Illa rijalan, melainkan lelaki. Sepakat ulama, rasul-rasul dan nabi-nabi semuanya lelaki, tidak ada perempuan. Semuanya lelaki. Karena Allah Taala menjelaskan dalam ayat ini, tidak kami utuskan rasul sebelummu melainkan dia lelaki. Kemudian Allah sebut syarat yang kedua. Min ahlil qura. Dan rasul ini mesti daripada penduduk bandar, bukan penduduk badui. Semua nabi-nabi diutuskan di negeri atau di bandar. Nabi-nabi tidak diutuskan di kampung ulu pueh macam tu, kampung pedalaman, tak ada. Apakah hikmah nabi-nabi dihantar ke bandar-bandar? Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW dihantar ke bandar Mekah, di mana menjadi kebanggaan kepada kaum Arab sekeliling. Sebagaimana kita baca kisah Nabi Isa, dihantar di bandar yang terkenal, Jerusalem atau Urushalim, bandar yang terkenal di Filastin. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim dihantar ke negara Babylon atau kota Babil. Allah sebut dalam Quran perkataan Babil, tapi yang saya sebut Babylon atau Babylon. Negara Babil. Diutuskan Ibrahim di situ, di bandar. Nabi Hud, Nabi Saleh. Semuanya dihantar di bandar. Tak ada seorang pun dihantar ke kampung. Sebab apa? Pertama, orang kampung diikut orang bandar. Mana ada orang bandar ikut orang kampung? Orang bandar tak ikut orang kampung. Orang kampung yang ikut orang bandar. Dia kalau orang bandar baik, orang kampung menjadi baik. Kan orang kampung dia nak jumpa pelakon susah. Dia kena ke bandar. Pelakon penuh kat bandar. Jadi orang bandar lah yang corakkan orang kampung. Pahaman orang kampung dicorakkan oleh orang bandar. Dan kerana orang bandar ini lebih berpengetahuan. Dan kerana orang kampung ini, orang bandar ini lebih terbentuk jiwa mereka lembut berbanding orang kampung. Contoh orang kampung ni jiwa mereka lebih keras sebenarnya berbanding orang bandar. Dari sudut dakwah dan sebagainya. Dan mereka lebih faham, lebih mengerti berbanding orang kampung. Ini dari sudut perbandingan kampung dan bandar. Terutamanya lagi pedalaman, maka lagi kasar. Lagi kasar. Kerana itu Allah menghantar rasul ini di bandar kerana sebab-sebab yang banyak. Jadi kita tahu dua syarat. Rasul ini mesti lelaki atau nabi lelaki. Yang kedua di bandar. Tak hantar di kampung. Kerana hikmah-hikmah tersebut. Sebab itu kata ulama, min syartir rasul an yakuna rajulan adamiyan madaniyan. Di antara syarat rasul, dia seorang lelaki manusia, yang bukan jin, madaniyan, mesti orang bandar. Dia bukan orang kampung. Wa innama qalu adamiyan, mereka berkata rasul itu mesti Adam, yakni manusia, sebab tidak ada rasul di kalangan jin. Jin ni ramai macam mana pun, dia tidak ada rasul di kalangan jin. Jin dia kena ikut rasul manusia. Apakah di kalangan jin ada ulama? Ya, di kalangan jin ada ulama. Ada ulama-ulama. Namun ulama-ulama manusia lebih ke depan. Dan contoh kita juga tuan-tuan, ulama hebat. Tapi ulama hebat kat mana? Kat bandar. Ulama kat kampung tak hebat. Nak dibanding di bandar, mereka lebih hebat. Mereka terdedah kajian yang banyak. Fatwa-fatwa yang datang dengan cepat. Mereka dah keluar ada fatwa unboxing. Kita bumpang unboxing tu benda. Ingat main boxing ke apa? Dah keluar fatwa unboxing. Ni ada tercengang kita. Benda sekali. Kita suruh duduk bandar. Tahu cepat sikit. Hingga-hingga TikTok ni cepat sungguh. Ulama penat cari fatwa. Apa pun kita nak beritahu, letusan maklumat di bandar tu cepat. Demikian juga fatwa. Mengikuti rapat. Untuk memandu manusia, jangan silap buat. Jangan salah buat. Jangan buat benda mungkar. Maka fatwa sentiasa ekor mereka. Ini kesempurnaan fatwa dalam Islam. Dan ini hebat ulama-ulama. Kita duk cerita buat duit, dia orang dia cerita buat kripto, bitcoin, bla bla. Semua bentuk-bentuk. Kita katakan duit moden hari ini. Mereka sudah ada fatwa-fatwa. Ini kehebatan ulama-ulama bandar. Fatwa-fatwa. Hatta rasul-rasul. Kemudian kata Allah, afalam yasiru fil ardh. Tidakkah mereka manusia ini berjalan di muka bumi ini? Memandangkan kamu orang kaya, orang kaya suka berjalan. Orang kampung ditunggu orang bandar balik kampung. Jarang orang bandar tunggu orang kampung datang ke bandar. Sebab orang kampung nak datang ke bandar, kita nak balik kampung lah. Nak datang macam mana? Maka Allah pun sebut, yang menjadi suatu kemudahan orang bandar, berjalan, melancong. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardh. Tidakkah kamu berjalan di muka bumi?
Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Dan tengok akibat-akibat orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Allah akan membinasakan negara dengan dua sifat. Yang pertama kerana kufur, yang kedua kerana zalim. Dua ni. Mana-mana negara berhimpung dua-dua, lagi cepat dibinasakan oleh Allah. Maka kata Allah, tidakkah kamu berjalan? Di sini tuan-tuan, kalau kita lah ada duit banyak, lalu kita pun beli tiket, melancong tempat-tempat yang pernah Allah binasakan, maka kita mendapat pahala yang banyak. Ini bukan melancong biasa. Ini melancong iktibar, melancong iman. Ini melancong menambahkan takwa. Sehingga Allah kata, tak nak berjalan ke? Tak nak ke kamu ramu dunia? Dan tengok akibat bagaimana orang yang mendustakan perintah. Orang yang tadi binasakan oleh Allah. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw. Dan tengok di situ negeri akhirat itulah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Lalas sekali walau hebat macam mana pun tamadung tu ditinggalkan atau meninggalkan. Hebatnya ialah akhirat yang sedang menanti orang beriman. Menanti orang bertakwa yang tidak binasa. Afala taqilun? Apakah kamu tidak mau memikirkannya? Jadi isu di sini ialah manusia kurang guna otak untuk beriman pada Allah. Ya, mereka mungkin guna otak untuk merancana urusan duniawi. Guna otak untuk mencipta alat-alat memudahkan dunia. Ya, maksimum mereka gunakan otak mereka. Dah ada dah kereta tanpa driver. Dah ada dah kenderaan untuk jadi kenderaan terbang. Drone yang boleh terbang. Boleh bawa penumpang. Dan mereka dah pelancongan ke angkasa lepas. Otak berfikir. Tapi aneh, mereka tidak mahu berfikir tentang benda yang paling utama agama. Mereka tidak mahu berfikir tentang Allah yang menciptakan mereka. Lihat bagaimana syaitan divide. Syaitan ini cuba mengalih tahwil pemikiran manusia pada benda yang lebih utama. Akhirnya mereka terlepas pada perkara yang lebih utama yang menjadikan mereka bahagia dan kekal abadi. Berfikir tentang Tuhan. Berfikir tentang perkara yang Allah Ta'ala nak beritahu pada manusia. Kata Allah, hatta iza stai asar rusul, sehingga rasul menjadi kecewa, menjadi berputus asa. Wa dhannu annahum, bahkan mereka menyangka, annahum sesungguhnya mereka qad kudhibu, didustakan. Ja'ahum nasruna, datang kepada mereka pertolongan kami. Fanujjia man nasya', lalu kami selamatkan siapa dikehendaki. Bila nabi-nabi duk dakwah, kaum yang didakwa sentiasa menyatakan, datangkan kepada kami azab. Ketika itu, Rasul ini, pertama Rasul dah nampak Nabi-Nabi, Allah cerita bagaimana tempat itu dimusnahkan. Bila Nabi ini melihat mereka tidak akan beriman, dia penolakkan mereka. Dan Nabi-Nabi ini juga melihat mereka menganggap Nabi ini berdusta. Sebab mereka seringkali berkata, kalau benar dakwah kamu, datangkan azab. Tak ada pun azab. Tak kena pun azab. Kami tak semayang, tak kena apa pun. Ustaz kata kau tak semayang, tak dapat rezeki. Ustaz kata kau tak semayang, tak berkat rezeki. Kami okey. Duit banyak. Boleh beli macam-macam. Keluarga kami bahagia. Tiap-tiap hari pick up line. Tiap-tiap hari kami buat tu, buat ni. Mereka terus mencabar kebenaran Islam. Kata Allah, sehingga datang karakter macam ni. Karakter macam mana? Yang pertama, kita kalau dahulu para Nabi melihat memang tak akan berubah. Kalau kalangan para pendakwa sekarang melihat, ni memang tak nak berubah. Yang kedua, mereka mencabar pula supaya dia datang ke azab. Kami terlibat ngeriba tak ada apa pun. Rasuah tak ada apa pun. Okey. Negara kami kafir tak kena apa pun. Tu negara Islam yang huara. Kami negara kafir okey. Sehingga mereka menyangka bahawa apa yang disampaikan itu bohong. Maka kata Allah, ja'ahum nasruna. Maka datanglah pertolongan kami. Maka barulah datang kemusnahan puting beliung, banjir, segala perkara gempa bumi untuk mereka tahu apa yang mereka usahakan sia-sia. Fanujjia man nasya', dan ketika itu kami selamatkan siapa yang yang kami kehendaki. Siapa yang kami inginkan. Wala yaddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Tak ada orang yang mampu menolak bala yang kami akan turunkan kepada penjenayah-penjenayah itu. Kepada orang-orang yang berdosa itu. Laqad kana, dan akhirnya Allah berkata penutup surah ini, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yaakob,
tentang adik-beradiknya, tentang Zulaikha, tentang rajanya, tentang rakyatnya, tentang kemaraunya, tentang makmurnya. Semua kisah-kisah itu imbaratun li ulil albab, pengajaran bagi orang yang ada akal, supaya kita tahu Allah naikkan siapa yang kendaki, Allah boleh turunkan siapa dikendaki. Allah Ta'ala akan mendedahkan segala perancangan, kejahatan, kedengkian dan segala-galanya. Semuanya dalam takbir dan takdir Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah, ma kana hadisan yuftara. Ini bukan cerita yang direka. Ini bukan cerita rakyat. Ini bukan cerita halwa di telinga. Ini bukan macam kita cerita sang kancil dengan kura-kura. Ini bukan macam kita cerita sang kancil dengan buaya. Ini bukan cerita-cerita yang factionnya, yang diadaptasi daripada kita katakan imajinasinya. Bukan. Ini adalah wahyu. Walakin tasdiqal ladhi baina yadai. Bukan telah disebut sebelum itu oleh kitab-kitab yang terdahulu. Wa tafsila kulli syai'in. Dan penjelasan-penjelasannya. Wahudan. Kekal kisah-kisah dalam Quran. Sifatnya beri petunjuk. Wa rahmatan. Dan rahmat. Liqaumi yu'minun. Bagi kaum yang beriman. Dan ada kisah-kisah lain yang difilmkan, yang dikomentarikan, yang dikomersialkan, yang dilayar perakkan, atau apa saja bentuk yang orang ini minat pada filem-filem, kisah-kisah dan sebagainya, dia tidak bersifat petunjuk. Dan dia tidak bersifat rahmat. Sebab cerita itu rekan. Sebab itu kalaupun kita buat cerita untuk insaf, orang tak akan insaf dengan cerita. Buat cerita untuk insaf, kita buat pentomen, kita buat sekian-sekian, orang ini dulu jahat, dulu mak rempik, dulu kaki itu, kaki ini pernah bertaubat. Orang keluar panggung, orang takkan jadi baik pun. Walaupun penonton tu menangis terasak-asak, tengok ni. Tengok, dia takkan jadi baik pun. Sebab apa? Dia bukan bersifat petunjuk. Petunjuk sebenar yang ada dalam Quran. Ini petunjuk. Warahmah dan rahmat. Apa maksud rahmat? Kasih sayang Allah. Daripada kisah ini, Allah berikan kasih sayangnya. Siapa yang membaca kisah ini, yang mendengar kisah ini, yang menghayati kisah ini, yang mentadabur kisah ini, maka Allah akan rahmati dia. Maka turunlah sesuatu yang akan mengubah. Sebab setiap kisah Quran bila dibaca dia, beri satu motivasi untuk kita berubah. Untuk kita terhibur dengan sebenar-benar terhibur. Bukan setiap ayat kita baca dapat pahala. Setiap perkataan yang kita tuturkan, kita dapat pahala, dapat darjat, dihapuskan dosa. Maka inilah rahmat yang banyak. Liqaumi yu'minun. Hanya senyap kepada kaum yang beriman. Sebab itu tuan-tuan kita orang beriman dengan membazir masa kita dengan filem-filem lain. Yang tak beri faedah pada kita cuma membunuh masa-masa kita yang penting ini. Bacalah kisah Al-Quran. Bacalah kisah yang Allah Ta'ala sebut, yang Allah bacakan kepada kita. Dalam kitab suci yang mulia ini, kerana padanya ada petunjuk, padanya ada rahmat. Dan padanya akan menambah keyakinan kita. Akan apa yang Allah Ta'ala ceritakan, maka berakhir surah Yusuf dari sudut pengkisahannya, penceritaannya, pengajaran-pengajarannya. Maka semua kisah Al-Quran bagi membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Semua kisah sebenarnya bukan mengangkat kisah itu, tapi mengangkat Nabi Muhammad SAW. Dan mengangkat orang beriman yang beriman bersama dengan baginda SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.